guys, jadi seperti yang kita ketahui dan aku sudah jelaskan di vlog sebelumnya mengenai kondisi aku ketika baru melahirkan itu overproduksi ASI. Detailnya kayak gimana, tonton ulang lagi aja vlog yang ini. Dari situ aku sempat ngalamin demam 2 hari, terus udah gitu pokoknya gak enak badan selama seminggu awal deh. Karena pertama nipple aku lecet, terus habis itu pembengkakan, sampai pas udah pulang ke rumah pun masih pembengkakan. Jadi semua yang disarankan oleh dokter laktasi dan semua suster dan bidan yang menangani aku, semuanya aku beli gitu. Dan ini aku udah mengumpulkan beberapa barang yang menurut aku works banget untuk ngebantu selama menyusui baby Gin. Yang pertama ini adalah electric breast pump. Ini aku pakai yang Spectra 9 Plus. Ini sebenarnya dapat manualnya juga, tapi jarang banget aku pakai, malah baru sekali cuma buat nyoba doang. Jadi ini itu kalau misalnya awal tuh aku masih sosokan mau direct terus breastfeedingnya, tapi berhubung ternyata lecet dan gak sanggup banget, akhirnya aku pumping, dan ternyata pumping memang membantu untuk mengurangi pembengkakan juga gitu. Terus si Spectra ini kado dari sepupu aku, dari Puitika. Ya intinya si Spectra ini dapat ininya juga, kayak misalnya kita habis pumping nih, terus mau langsung disusuin ke babynya juga bisa, karena dapat si dotnya juga. Cuman gak aku bawa gitu. Tapi ya intinya ini yang menemani selama 1,5-2 jam sekali kehidupan aku ya guys. Yang kedua, karena si alat breast pump itu yang elektrik harus dipegangin, jadi perlu banget punya ini buat busui. Ini adalah pumping bra. Jadi si alat pumpingnya disangkutin ke sini. Ini ada yang vertikal dan ada yang horizontal di belakangnya bolongannya. Jadi dia nangkep banget gitu. Kalau misalnya kita pegang sendiri aja, bahkan tuh kadang suka bocor dari bawah kalau kitanya gerak. Jadi ini sangat-sangat-sangat membantu dan harus punya. Ini aku beli di Birds and Bees waktu dari sebelum melahirkan. Dan tadinya aku belinya satu aja, karena aku pikir kayaknya gak perlu-perlu banget kali ya, atau mungkin kayaknya butuh satu juga cukup gitu kan. Tapi ternyata tidak. Kemarin begitu aku berapa hari lahiran tuh aku beli lagi, itu aku nambah 2. Jadi sekarang aku punya 3 breast pumping bra. Nah, kalau kalian pengen lihat aku waktu itu beli apa aja di Birds and Bees sebelum lahiran, langsung cek vlog ini. Selanjutnya ada breast milk shell. Nah, ini dia. Nih. Jadi, kebanyakan jadi ya. Waktu awal itu kan nipple aku lecet banget, dan aku tetap maksain nyusuin Gin dengan ya udah gitu aja gitu. Jadi setiap kena anduk aja tuh sakitnya bukan main, kena bra aja nempel ke bra tuh sakit banget. Terus dokter laktasi nyaranin punya ini sekaligus untuk menampung ASI yang bocor, rembes gitu. Jadi ini nggak perlu nipple kita nggak perlu bersentuhan sama apapun, ASI-nya juga nggak kebuang kemana-mana, nggak kebuang sia-sia. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah putingnya, nggak lecet-lecet, dan kalau kena kain nggak bermasalah kayak aku, maksudnya pakai ini aja udah cukup. Ini adalah disposable breast pads. Nah, sebenarnya si brand ini tuh punya banyak tipe, tapi setelah aku cobain semua, ini yang paling oke. Karena dia kan kayak agak tebel gitu ya, jadi kita kayak berasa nggak terlalu ke kompres gitu. Karena ada juga yang versi tipisnya yang menurut aku sama aja kayak pakai kain juga gitu. Ini harus punya juga. Terus aku juga punya ini namanya vakum silikon pumping kalau nggak salah. Jadi cara pakainya tuh kayak gini, set, terus udah tinggal ditempelin aja ke nipple kita, dia langsung kayak vacuuming gitu. Nah, ini tuh biasanya aku pakai kalau misalnya aku lagi nyusuin Gin di sebelah kanan, yang kiri kan rembes. Kalau pakai ini kan kayak jatuh-jatuh harus dipegangin kan. Alalah. Bukan jatuh. Jadi kalau ini dia kayak ya udah nempel aja gitu. Kita misalnya nyusuin di kanan aman, di kiri juga nggak gerak gitu. Ini aku beli di online juga.
Pokoknya hampir semua aku beli online sih, yang baru tahu belakangan-belakangan ini ya. Lalu ada nursing pillow. Nah, nursing pillow ini sebenarnya tergantung kenyamanan si ibunya masing-masing dan tergantung kondisi anaknya setahu aku. Kalau aku sejujurnya masih pengen nyari-nyari juga yang enak tuh yang mana, tapi untuk sekarang aku pakai dua ini. Kalau pakai yang ini brand Alpremio. Ini aku kayak misalnya si baby kin ditaruh di sini. Jadi kita kalau misalnya mau pindah-pindahin posisi dia tuh tinggal ya udah ininya aja yang dipindahin gitu, nggak perlu khawatir dianya akan gitu-gitu. Cuman karena kalau untuk saat ini karena ginnya masih kecil banget, walaupun ini disaranin buat newborn juga ya. Aku tuh baru-baru pakai kayak 2 hari terakhir karena waktu awal-awal itu si gin lebih kecil lagi, aku belum berani. Ini kayak masih terlalu lebar buat dia gitu. Satu lagi ini. Ini dari Dugli. Dia bentuknya ya kayak bantal menyusui biasa sih sebenarnya ini, cuma tinggal bolak-balik aja. Tuh, gitu. Tapi beneran deh, posisi menyusui itu sangat menentukan kenyamanan kita. Itu kayak aduh, kalau bayinya lagi nyusunya lama banget terus kita posisinya enggak pewe, ya Allah, tersiksa banget, guys. Apalagi kalau lagi ngantuk kan. Oh ya, bener, apalagi kalau lagi ngantuk. Main handphone gak sanggup, ya kan? Selanjutnya, yang harus dipunya adalah ini. Ini pasti udah pada tau lah ya, storage bag. Aku pakai yang ini karena warna-warni. Enggak sih, karena ini dikadoin juga. Terus, sama harus punya pulpen juga standby. Jadi ini dan pulpen standby di nakas kalau aku. Jadi gampang, misalnya oh berapa cc yang berhasil di pumping, sekian. Langsung tulis, jamnya jangan lupa juga. Terus, biasanya setelah pumping ini, bentar pakai bantal dulu. Biasanya setelah pumping ini, aku naro berapa, ada yang di freezer, ada yang di chiller, ada juga yang di cooler bag nih. Tapi untuk belakangan ini aku lebih sering pakai cooler bag karena si baby gin lagi meningkat banget kebutuhan ASI-nya tiba-tiba. Jadinya bentar-bentar dia lapar, guys. Gitu. Kalau misalnya di freezer kan repot ya, dipanasin dulu, di suhu ruanganin dulu, dipanasin lagi gitu. Nah, jadi aku naruh di cooler bag karena kalau naruh di cooler bag itu bisa tahan sampai 12 jam. Kalau pakai ice gel bisa tahan sampai 24 jam. Sedangkan kalau kita cuma taruh di suhu ruangan tuh cuma tahan 4 sampai 6 jam. Gitu. Nih, ini aku pakai, ini aku beli waktu di Birds and Bees juga. Jadi bisa kalian cek lagi vlognya. Selanjutnya ada ini. Sebenarnya packagingnya nggak kayak gini ya, guys. Ini adalah legendary apa nih? Legendary Milk Sunflower Lecithin. Jadi waktu aku dipijat laktasi kata bidan home care-nya, kalau misalnya karena waktu itu aku pas lagi pembengkakan, jadi ada satu vitamin yang hits banget di kalangan para moms itu untuk merilis apa ya, untuk melancarkan yang mampet konsumsi ini. Ini vitamin yang hits tadi aku bilang itu. Namanya aku ulangin ya, Legendary Milk Sunflower Lecithin. Ini aku by the way ini enggak ada yang di endorse, guys. Benar-benar enggak ada yang di endorse. Ini aja aku belinya. Sebenarnya packaging aslinya originalnya itu 200 kapsul. Tapi karena aku mau nyoba dulu, jadi aku beli yang share in jar. Coba, isinya 50 satu ginian. Tapi pilih yang trusted ya penjualnya. Nah, ini lumayan banget pas aku konsumsi ini juga udah mulai kayak gampang gitu. Kalau kita masak sendiri tuh kayak lebih gampang, gak membatu banget gitu. Lanjut ada breast relaxan. Ini dia, ini covernya. Breast relaxan ini aku belinya online juga dan disaranin sama dokter laktasi juga. Jadi dia emang khusus untuk payudara. Dapatnya pas beli juga langsung dapat sepasang. Bisa dijadiin kompres dingin, tinggal dimasukin ke kulkas atau freezer. Bisa juga dijadiin kompres hangat, dimasukin ke microwave atau direndam air panas. Ini ngebantu banget kalau misalnya kita lagi kayak mulai membantu itu kan kita butuhnya panas karena untuk nyairin kan. Ini tinggal masukin microwave atau rendam tadi. Terus kadang kalau misalnya udah yang parah banget membatunya sampai kayak jidat, kalau kata dokter aku, itu justru jangan panas, tapi pakai yang dingin gitu. Jadi ini aku standby satu deket microwave, satu ditaruh di kulkas. Nah, aku pengen
pengen ngasih tambahan lagi. Jadi sebelum punya ini, aku tuh pakai anduk dipanasin. Atau ada juga kayak Ari nih, tim YouTube kita, dia pakai botol diisi air panas. Itu kan kayak agak ribet, udah lagi bengkak-bengkak, terus tiba-tiba harus ngisi lagi pakai air panas, ngambil nyari botolnya dulu sebelumnya gitu kan. Ini kan lebih praktis juga gitu. Tinggal minta tolong suami, tolong masukin microwave 15 detik. Oke, gitu. Jadi ini wajib punya. Lalu ada ini Lavi, ini lactation massager. Alat pijat ASI, alat pijat payudara intinya lah. Nih, jadi waktu aku masih di rumah sakit dan aku udah mulai yang bengkak itu awal-awal belajar nyusuin, dokternya tuh massage aku pakai ini. Jadi dia kayak getar gitu. Kalau misalnya pakai tangan, itu kan kita effort kan, tangan kita harus diteken, terus juga sakitnya tuh lebih berasa daripada pas pakai ini. Jadi sekarang pun para dokter laktasi prefernya menggunakan ini kalau mijit pasien, setahu aku. Terus ini juga kayak kita sambil aku pernah waktu itu sambil pumping pakai ini, kan dia nempel nih set, terus ya udah sambil dimasas aja yang bagian keras-kerasnya, nggak perlu pakai tenaga banget gitu. Ini sangat membantu juga. Ini aku merknya Lavi, belinya waktu itu di marketplace juga. Untuk memecah ASI-ASI yang membantu. Betul, untuk memecah ASI yang membantu. Ini bahkan aku mesennya pas masih di rumah sakit guys, masih di kasur rumah sakit, dikirimnya juga ke kamar rumah sakit aku. Terus ada ini adalah nipple cream. Ini aku beli brand Moimam. Tapi banyak juga kalau kalian ada misalnya langganan kayak gue lebih disaranin pakai ini. Pokoknya intinya harus punya nipple cream. Terserah mau merek apapun, nipple cream itu perlu banget karena kita nggak pernah tahu kapan si bagian puting dan aerolanya itu mengering. Kayak aku aja, aku berasa sering nyusuin, harusnya kan basah terus, tapi ternyata tidak. Selesai mandi berbeda, itu tiba-tiba kering-kering gitu. Jadi harus pakai ini. Walaupun mungkin nggak setiap hari ya, kayak kalau lagi dibutuhin aja gitu. Kayak misalnya ngerasa oke, kayaknya gue udah lama gak pakai nih ya, 2-3 hari sekali lah harus dipakein nipple cream, harus punya banget. Berikutnya ini adalah nipple shield. Tara, karena nipple aku lecet banget itu, jadi harus banget. Jadi aku gak sanggup nyusuin langsung ke gin. Itu aku sempet hampir 2 harian full. Aku nggak direct dan aku kangen banget. Terus habis itu akhirnya aku maksain beli ini same day karena disarankan sama bidan home care yang datang ke rumah. Ini adalah penyambung dari nipple ibunya untuk ke babynya. Dan ini bahannya tipis banget guys. Jadi kita tetap bisa berasa kok apa, maksudnya kayak ini babynya berhasil nyedot atau enggak. Terus kayak bahkan lecet aku masih berasa kalau misalnya dia ngegigit, cuman bedanya tidak menambah luka gitu. Dan ini aku beli yang brand Pigeon dari marketplace juga, tapi brand-brand lain juga banyak banget. Kalian tinggal searching aja review-reviewnya sesuai spesifikasi yang kalian butuhkan lah gitu. Selanjutnya ini adalah nursing bra. Harus punya banyak. Tadinya aku cuma beli kayak 4 doang, ternyata kurang. Ini yang baru aku beli lagi, masih ada busanya, tapi busanya bisa dilepas pasang. Dan untuk sekarang karena aku lagi pakai si apa ini namanya tadi, breast milk shell, jadinya aku lepas busanya gitu supaya nggak yang jadi tebel banget gitu. Ini aku beli brand Moimam juga. Ada modelnya, dia ada macam-macam, tapi yang paling aku nyaman yang model ini, yang ada si curly-curlynya ini, dan dia seamless gitu. Warnanya ada banyak, jadi kalian bisa cek langsung. Dan yang terakhir ini nursing cover tuh buat para moms yang gak betahan anaknya kalau di rumah terus kan pasti keluar, entah itu buat nyusuin anaknya atau buat pumping. Pasti kan gak mungkin tuh kita kemana-mana ya kan dadanya, walaupun emang harusnya dinormalisasi sih hal-hal seperti itu. Cuman kalau di Indonesia kan berbeza budaya timur, jadi alangkah baiknya selalu membawa ini. Kalau pakai ini enak, kita gak perlu lari-lari ke nursery room gitu. Apalagi kadang
misalnya di beberapa mall tuh nursery room cuma ada di lantai ini. Terus susah banget, sedangkan kita lagi makan restorannya di lantai yang jauh di bawahnya gitu. Nah, ini kita di restoran juga bisa deh sambil nyusuin baby atau sambil pumping. Ini helpful banget, dan ini aku punya ada 4. Apalagi kalau misalnya biasanya ini nih, moms yang ngantor. Nah, itu harus punya agak banyak tuh, karena nggak mungkin pakai satu terus. Karena takutnya biasanya suka ada ASI netes gitu-gitu. Begitulah, sekian guys, ini yang sudah aku kumpulkan benar-benar dari pengalaman aku sendiri. Dan sudah aku pilah-pilah mana yang menurut aku works. Jadi kalau kalian punya masalah yang kurang lebih sama kayak aku, bisa dipertimbangkan untuk punya item-item ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua moms yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.